Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Syantuk. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu afiat, panjang umur dan murah rezeki. Amin amin. Kali ini kita belajar bareng-bareng tentang cara nembak wifi tetangga menggunakan router ini ya teman-teman ya. Saya memiliki sebuah router HSR Pro dengan model WR200N ya. Ini ya. Jadi router ini akan saya jadikan sebagai alat untuk nembak wifi tetangga. Ini hanya sekedar simulasi teman-teman ya. Bukan kita mau curi wifi tetangga, tapi seandainya kita mau memperluas jangkauan jaringan yang kita miliki tanpa menggunakan kabel, bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai habis. Oke, kita unboxing dulu ya. Routernya kita unboxing dulu. Kita robek seperti ini. Apa saja yang kita dapat dari router HSR Pro ini? Router ini sudah pernah saya unboxing kapan hari, dan saya juga pernah lakukan penyetingan menjadi sebuah access point wifi. Tapi sekarang kita jadikan router ini sebagai mode WISP, sebagai alat penembak kemudian menyebarkan ulang sinyal wifi nya ya. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim ini ya. Yang kita dapat satu buah adaptor ya. Seperti biasa adaptor untuk router itu pada biasanya 5 volt ampere ya. Ya, 5 volt ampere untuk router, untuk adaptornya seperti ini. Kemudian routernya seperti ini. Sudah tidak asing lagi ya, karena sudah pernah saya buatkan video tentang cara sebagai access point penyetingannya. Ada 3 buah port Ethernet ya. Ethernet pertama WAN, Ethernet kedua LAN ya. Ya, sudah beda warna ya, yang warna kuning WAN, yang ini warna oranye adalah LAN. Ini untuk colokan adaptor, yang ini tombol reset atau WPS ya. Bentuknya seperti ini. Ringan ya, teman-teman ya. Kemudian ada sebuah kabel LAN ya, LAN pendek yang pabrikan. Ini yang berisi 8 pin, itu ya. Berisi 8 pin. Oke, ini manual book. Kemudian untuk cara menyetingannya, kita tinggal anggap aja ini ya. Kita menggunakan kabel ini, anggap aja sudah kita robek. Seandainya kita mau setting menggunakan kabel LAN, kita tancapkan di port LAN ya. Ya, seandainya kita mau melakukan penyetingan menggunakan PC atau laptop, kita tancapkan di port LAN 1 atau LAN 2. Jangan di WAN ya, kalau WAN tidak bisa kita setting ya. Seperti ini. Kita tancapkan, kemudian ujung satunya kita taruhkan di letakkan di laptop ataupun PC yang kita gunakan. Seandainya kita mau mengakses menggunakan pancaran sinyal WiFi yang dimiliki oleh router ini, kita cari ini ya, SSID-nya WR200N. Itu ya. Ini ya. SSID-nya WR200N 438C35 ya. Untuk WiFi password-nya 12 sampai 8 ya. Seperti itu. Kemudian akses IP default-nya 192.168.1.1 seperti itu ya. Password login-nya yaitu admin. Oke. Kemudian kita setting. Kita uji coba ya. Uji coba pemasangannya seperti ini ya. Takutnya ada teman-teman yang masih mau tanya atau seperti apa cara pemasangannya. Sangat mudah. Kita colokan seperti ini. Kemudian kita tancapkan seperti ini. Selanjutnya kabel LAN-nya jangan lupa ya. Kebetulan saya mau setting menggunakan PC. Tinggal seperti ini. Oke. Yang ujung satunya kita tancapkan di LAN PC kita atau LAN laptop kita. Seperti itu. Untuk routernya sudah saya tancapkan di PC yang saya gunakan. Buktinya di mana? Di sini sudah muncul di desktop awal ya. Di gambar komputer di sebelah kanan bawah. Itu gambarnya sudah memunculkan tanda seru ya teman-teman ya. Kita coba buka halaman browser. Saya menggunakan Mozilla Firefox. Kemudian kita ketikkan alamat IP-nya ya, yang tadi ya, yang ada di belakang modem. 192.168.1.1 seperti ini. Kemudian kita enter. Seperti ini ya teman-teman ya. Untuk user login-nya tadi passwordnya admin ya. Admin gitu ya, pakai D ya bukan T. Kemudian kita login. Tampilannya seperti ini. Tampilannya untuk router HSR Pro WR200N yaitu seperti ini tampilannya. Ini ada work mode teman-teman ya. Langsung dibawa ke menu setup wizard-nya. Ini ada bacaan work mode. Kita lihat ya, semoga aja router ini ada mode WISP-nya ya, agar kita bisa menembak wifi tetangga ataupun memperluas jangkauan jaringan wifi yang akan kita
diperluas tanpa menggunakan kabelan ya. Oke, kita buka atau kita klik panah yang ada di sebelah kanan, kita klik. Kemudian di sini ada bacaan WISP ya, teman-teman ya. Ini ya. WISP di sini. WISP IP rank different from root AP gitu ya. Kemudian kita coba pilih seperti ini. Kemudian di bawah ada bacaan SSID di sini ya. SSID, kita tinggal scan aja. Di sini ada yang menu scan AP yang berwarna kuning, kita klik scan ya. Maka akan memunculkan beberapa SSID yang tertangkap oleh router tersebut ya. Entah itu milik tetangga, milik kita sendiri ataupun apapun ya. Baik itu model hotspot ataupun voucheran terserah ya. Ini ya. Ini ternyata ada beberapa yang sudah bisa ditangkap untuk sinyal wifi-nya. Ini ada bacaan kantor dunia Al-Mubarak ya. Ini ada security-nya. Kemudian ada basmalah hotspot 7 tanpa security ini ya, terbuka ya untuk gambar gemboknya. Kemudian basmalah hotspot 3 juga terbuka karena ini menggunakan halaman login ya. Ini hotspot semua nih ya. Yang security-nya terbuka ini menggunakan halaman login. Jadi akan saya simulasikan menembak yang kantor diniyah Al-Mubarak yang ini ya. Kita select, tinggal kita pilih ya, kita klik ya seperti ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan dulu seandainya kita mau menembak jaringan wifi yang akan kita tembak atau yang kita perluas, pastikan kita sudah tahu apa passwordnya ya, password wifi atau password AP yang akan kita tembak. Kebetulan saya sudah mengetahui apa password dari ini yang kantor diniyah ini, maka akan saya inputkan seperti ini. Kemudian ini extend SSID, ini bisa kita ganti teman-teman ya. Ini bisa kita ganti atau dibiarkan saja, terserah kita teman-teman ya. Tapi pada biasanya saya biarkan saja seperti ini, saya biarkan secara default ya. Kemudian kita save. Maka router yang kita gunakan akan melakukan rebooting ya atau merestart. Sambil ditunggu ya. Karena router HSR Pro yang WR200N itu akan kita gunakan sebagai menembak kemudian menyebarkan ulang wifi-nya gitu ya. Sambil ditunggu. Oke, seperti ini. Kemudian kita reload ya. Kita reload. Selanjutnya kita pilih di sistem. Kita lihat dulu ya. Seperti ini. Kemudian kita masuk di wireless. Selanjutnya kita masuk di basic. Kemudian di sini sudah ada bacaan kantor diniyah Al-Mubarak ini ya. _ EXT gitu ya. Kemudian kita boleh memberikan password teman-teman ya. Memberikan password. Passwordnya bisa disamakan atau kita bedakan teman-teman ya. Maka untuk simulasi ini akan saya bedakan aja. Akan saya kasih 84 kali, 54 kali seperti ini ya. Ini kan hanya sekedar contoh ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita save. Seperti ini. Tidak munculkan tanda seru ya, sudah ada bacaan internet access gitu ya. Kita coba menggunakan HP Android yang saya gunakan ya. Kita coba koneksikan ya. Tadi router yang tadi, yang router HSR Pro WR200N sudah selesai kita setting. Apakah settingan kita berhasil? Kita matikan dulu wifi yang saya gunakan. Kemudian kita hidupkan lagi. Kita cari ya. Ini ya, sudah ada bacaan kantor diniyah Al-Mubarak _ EXT gitu ya. Kita coba connect ke sini. Apakah bisa? Tadi passwordnya 84 kali, 54 kali. Seperti ini tadi ya. Oke, kita sambungkan. Apakah bisa? Ternyata bisa teman-teman ya. Itu sudah ada bacaannya. Itu ya, sudah terhubung ya. Kita tes YouTube. Untuk berhasil atau tidaknya tergantung koneksi internet kita ya. Ternyata bisa teman-teman ya, itu ya. Oke, seperti itu. Alhamdulillah penyetingan kita berhasil ya. Seperti itu cara setting sebuah router HSR Pro WR200N sebagai mode WISP dalam rangka untuk uji tembak ya, uji tembak kemudian menyebarkan ulang sinyal wifi entah milik tetangga ataupun milik kita pribadi
yang sekiranya kita memperluas jaringan WiFi tanpa menggunakan kabel LAN. Seperti itu, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kita sharing bareng di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.